Kasihan lo, calonnya kan jalan dia. Gak apa-apa, tapi kalau buat menikah gue setuju sama Abi, kita harus buka apapun semuanya. Iya dong, betul. Katanya mau nikahnya tahun 2024, apakah betul? 2 tahun lagi lo yakin selama itu bisa... 2024? Iya. Lo mau kawin apa mau ikut pemilu? Bukan, maksud gue dia kan kuliah. Gak cukup, udah pakai clip-on aja ya. Gak jadi nyanyi nih. Ntar. Iya. Gue kan emang gak mau ganggu... Dialah sedang sekolah, karena nanti suatu saat kalau pernikahan dini itu kan takutnya suatu saat akan jadi masalah ya. Di keluarganya kan, gara-gara nikah nanti nggak sekolah gitu. Jadi gue lebih mementingin pendidikan gitu loh. Iya, maksudnya selesai, sepakat gitu. Kedua keluarga, ya. Termasuk juga calon pengantin, ya. Selesain dulu kuliah. Ya, gitu. Tanggung nih dikit lagi, ya. Abis itu baru menikah. Iya, nggak buru-buru juga, ya. Karena dulu... Serba terburu-buru judulnya enggak? Setuju. Enggak asik kan? Ini lebih asik menurut gua. Betul. Asiknya gua pacarannya lama tapi ngejalaninnya enak, santai. Dia juga bisa kenal anak-anak gua. Betul, gitu. Betul. Beradaptasi dulu ya. Ya tapi setuju benar. Apa yang tadi Andika, enggak usah buru-buru. Waktu masih banyak. Ini kasih kesempatan Reni untuk berpikir, jadi enggak gitu juga. Tapi gini, kalau gua sebagai seorang sahabat, pernikahan gua kan alhamdulillah beberapa kali walaupun gagal. Live di stasiun televisi. Ya. Nah buat lu, gue sebagai sahabat, insya Allah kalau di saat dia nikah, gue akan hadiahin live. Di mana? Instagram. Tapi kan tadi kan udah nanya soal dari sisi Reni, ya kan? Jangan kalau dari emang seolah-olah TV nggak ada yang mau ngambil banyak kali, jangan sombong lo. Dia apa? Jadi lu kalau lagi ini jangan sombong. Kenapa, Selin? Tadi kan kita udah nanya dari sisi Reni, kenapa memantapkan hati untuk menikahi abang gitu. Sekarang kalau dari abang Andika sendiri, lu kan yang naksir lu banyak apa? Nih. Predikat lu sebagai babang tampan itu bukan hanya diberikan pada satu orang. Maksudnya yang memberikan lu tuh banyak loh, gak kaleng-kaleng. Lu berkarir bertahun-tahun, lu tinggal milih cewek, mohon maaf ya, pasti ada banyak yang... Tapi apa spesialnya seorang Reni di masa? Nah, itu dia. Ada Selin, ada Melani gak lah ya, Selin. Walaupun kadang gue turun mesin dua kali, kok masih bisa? Iya, tapi jangan salah lu, waktu Andika pernah kesini dia pernah bilang, itu siapa itu Melani ya? Iya, dia sempat ini juga lu sama lu. Kayak ngeliat tuh? Iya, ngeliat juga, kata dia. Melani, gue bilang, iya sekarang itu Melani. Iya, kata dia, gue suka tuh sama Melani bukan hanya dari kecerdasannya. Terus kata dia, alisnya, kenapa emang kayak tikungan nagrek? Oke. Pertanyaan yang tadi. Ya. Ada apa? Nagrek. Apa yang memantapkan hati abang sampai akhirnya memilih Reni? Kalau orang suka pasti ada habisnya kan? Cakep. Karena kalau orang suka itu pasti ada bosennya. Iya. Tapi kalau orang sayang pasti panjang perjalanannya gitu loh. Kalau gua kan berpikirnya orang yang suka sama gua karena kan gua jalannya sendiri. Sekarang kan beda, gua jalannya apa-apa bawa anak. Iya. Keluarga ya. Iya, jadi bawa semua sama abang. Iya, yang dua maksudnya sama gua gitu. Karena si Caca itu udah kan udah dekat. udah deket dari udah lama deket sama anak-anaknya. Jadi Reni kuliah di deket apa daerah gua tuh kuliah kalau libur main ke rumah biasalah ketemu sama teman apa fans doi gitu. Gua kan punya fans namanya doi. Jadi suka kumpul duduk bareng cuman dia beda gitu loh. Pegang anak gua, dibawa main, yang lain ngumpul gitu. Oh, berarti ada proses.